yang nggak kalah penting, di sini saya menambahkan air gula pasir ya. Jadi untuk air gula pasir saya kasih di cepuk yang kecil seperti ini. Tujuannya biar si burungnya tidak mandi di cepuk air gulanya. Nah, manfaat dari air gula ini yang pertama, air gula ini dapat menggacorkan burung kowul dan pastinya menaikkan birahi burung kolibri wulung. Nah, untuk jenis burung kolibri wulung ini